Lisi-lisi keren nih. Ini bagus, Man. Oh, oh. Ini bagus nih lapak calo nih. Nih yang hitam juga bagus nih. Keren ya. Oke, teman-teman, jadi kita mau ngayak ya, teman-teman. Bisa enggak? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Salman Albana di Banan TV. Salam cihuy. So, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu, diberikan panjang umurnya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Anyway, teman-teman, jadi hari ini, lebih tepatnya hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, teman-teman. Ya, jadi hari ini seperti biasa gue mau update terkait pembangunan musala ikhlas, tapi sebelum itu gue mau ke toko material, guys. Jadi sekarang ini aku sudah berada di toko material dan kita bakalan membeli keramik ya, karena untuk di bagian imam, teman-teman. Jadi kita langsung lihat-lihat aja keramik apa saja yang menurut kita bagus ya untuk bagian imam. Jadi kita langsung terobos aja lah. Oke, teman-teman, jadi sekarang aku sudah berada di toko material dan ini kita mau mencari keramik untuk bagian imam ya. Wow, di sini ada list lafadzallah yang keren juga dan kita jalan. Gimana, Ok? Udah dapet untuk model-modelnya? Kalau kata gue sih ini bagus, Man. Kalau menurut lu gimana? Ini ya, ini buat untuk dinding. Bagian mana, Ok? Kira-kira, Ok? Bagian tiang dinding. Tiang dinding kan dari coklat. Imam? Ah, kan coklat tuh. Oh, yang kata yang ada keramik ya itu ya? Keramik coklat. Oh, itu dicopot itu? Ada copot. Karena okay. Kita warnanya temanya abu-abu hitam sama krem. Kalau menurut gue sih ini cocok nih buat bagian imam khusus doang ke atas. Kita cuma buat di sampai ininya doang sih. Ketika ada kubahnya tuh udah enggak ini udah krem ya. Ini cuma buat paling cuma 4 lah. 4 tapi kali ini kan buat lantai nih. Itu udah, kan buat dinding. Udah nanya sama Pak Gopur. Pak Gopur, kalau misalnya enggak ada yang dinding, karena di sini kan enggak ada sesuai ini warnanya. Oh, warnanya ya. Yang gelap cuma enggak ada bercorak gitu. Katanya boleh. Nanti dipotong sama dia, bisa. Oh, dipotong sama dia. Oke. Okay. Kalau kata gue ini, kalau menurut lo gimana? Ini sih, kalau dilihat dari segi nuansanya bagus ya, pokoknya. Estetik gitu ya. Boleh lah. Oke. Cocok juga sama warna nanti apa dindingnya tuh ya? Yang udah ada ya. Cocok ya. Okay. Warna dindingnya ya. Apa? Abu-abu. Abu-abu ya. Dindingnya krem. Abu-abu polos. Abu-abu perpaduan krem. Bagus itu. Bagus ya. Bismillah ya ini ya. Bismillah. Oke. Okay. Jadi kita beli berapa dus? 2 dus. 2 dus kata 2 Pak Gopak. Oke. Okay. Nah, kita Gopur. Iya, Pak Gopur. Jadi kita beli, guys. Yang apa itu namanya? Nah, lisi-lisi keren nih. Ini bagus, Man. Oh, oh. Ini bagus nih lapak calo nih. Nih, yang hitam juga bagus nih. Keren ya. Kalian beli aja apa ya? Buat bagian mana? Dinding. Dinding kan pakai ininya hitam ininya. Ini ya teman kita, Man. Kalau enggak ini. Kita tanya apa enggak ditanyain dulu sama Pak Gopur gitu. Nanti kita tanya sama Pak Gopur, kita foto videonya aja gitu. Siap, kita foto bagus, ya. Kita tanya sama Pak Gopur. Buat bagian mananya yang cocok gitu ya. Oke. Okay. Emang kita semua dindingnya pakai ini man di atas ya? List kan? List ya. Heeh. Cuman kan kata lu pakai yang hitam, polos gitu ya. Nah, kalau ini kan ada bagus ada lapak calo Muhammadnya. Ukirannya ya. Lebih cakep. Tapi kalau menurut gua nih kayak gini nih bagusnya buat di imam, Ok. List di imam tuh. Keren sih ini kalau buat imam. Di imam. Iya. Tapi di imam, oh iya. Ya yeah. Beli 2, berarti beli 2. Cuman tanya dulu aja sama Pak Gopo. Iya, siap. Bagus enggak gitu. Nah, kita beli keramik yang betul, itu aja dulu. Heeh. Gampang. Kenapa tuh, Ok? Kita belinya warna hitam. List hitam. Iya, 20. Buat enggak. Di tempat imam. Ada yang lebih panjang kan? Biasanya kan ada tuh nih kayak gini. Itu panjang.
Gak tau deh, ini mungkin dipatahin kali, sisinya panjang apa gimana. Ini contoh doang ini. Oh tapi gak gerinci-gerinci. Iya coba, tanya sama mbak aja, panjang apa gimana panjang? Apa ada yang lebih panjang lagi? Panjangnya semana ini? Segini bos. Enggak ada lagi yang lebih panjang. Ada. Segini doang panjangnya. Ya udah enggak apa-apa lah. Ada yang lebih panjang. Ada yang lebih panjang. Yang kayak warna hitam polos tuh. Iya. Kan ada tuh. Cuman yang modelnya ini gerigi-gerigi. Gerigi-gerigi. Kecil-kecil. Pakai berapa, Bok? 2-3. Buat 2 dus berapa, Bang? Oh, buat 2 dus. Kira-kira butuh berapa kalau 2 dus? Apa nanti aja nunggu dipasang baru ntar kita beli itu? Iya. Ya udah deh. Boleh. Biar bisa tertaker hitungannya itu. Ukurannya biar enggak ukurannya berapa? Ini kayak gini nih panjang. Ini 10 cm. Ini? Ini 20 cm. Oh, 20. Oh, 20 cm. Nah, buat telepon aja, Mas. Mending buat telepon Pakok. Putra, Putra. Wow. Kita telepon Putra. 20 cm berarti 1 gram. Ini buat keramik di dinding nih, Pak, yang warna hitam. Kira-kira bagus enggak? Bagus. Nah, ini harganya 21.000 kan ya. Butuh berapa nih, Pak? Kira-kira, Pak? Untuk bagian mana dulu? Bagian dinding. Diukur dulu, Mas. Oh, belum nemu ya? Oke, berarti ya. belum tahu ukurannya. Oke, yang ini sekarang yang listnya kita potong masih di sini. Jadi kita butuh list ini nih. List yang buat dinding imam ini hitam, ukuran 10 cm butuh berapa berarti? Beli berapa biji? Apa yang 25? Kalau 20 cm ada. Hah? 2 meter. Ini yang polosan 40 biji. 40 biji yang 10 cm apa yang 20 cm? Yang 10. Yang 10 20. Yang ambil yang mana? Ini, yang 10 cm aja, yang warna coba, kan? Coba bilang, bagusan yang gerigi apa bagusan yang polos? Yang gerigi apa yang polos, Pak? Ini yang polos kayak gini nih. Ini polos, ini gerigi. Hah? Polos aja? Polos. Oke, yang polos aja, berarti ya. Berapa, Pak? Dua ini 20 cm. 20 cm dia ukurannya. Ya, yang 20 cm berarti butuh berapa? Yang ukuran? Ukuran 10? Kalau enggak. Oh, kalau ukuran 100. Berapa, Tra? Ditolong dicat ya, Tra. Tolong dicat ya. Di WA ya. Oke, sip. Thank you. Assalamualaikum. Yuk. Ya. Dihitung, guys. Mungkin tadi jaringannya agak putus-putus, jadi kayaknya kurang apa, nah, biar masuk WA, ya. Biar di WA. Nah, jadi ini kan ada ukuran 10 yang apa 20. Ada gerijinya. Kalau ini yang polosan 20 cm ya, oke? Okay? Kita coba nanya kabar, tunggu kabar dulu ya. Terakhir ini kalau yang ini ukurannya 10 cm, gerigi modelnya, kalau yang polos 20 cm. Nah, karena 2 dus kita belinya, butuh berapa kita? Oke teman-teman, jadi ini lagi dihitung-hitung tadi kita belanja 2 dus keramik, terus 2 biji lafat Allah dan Muhammad, dan 120 list ya, list seperti ini 299 300 kurang 1000. Oke teman-teman ya, jadi sekarang aku sudah berada di Musola Al-Ikhlas teman-teman ya. Jadi seperti biasa aku mau update terkait pembangunan Musola Al-Ikhlas dan aktivitas apa saja yang berada di sini. Jadi kita mau update ya terkait pembangunan Musola Al-Ikhlas. Wow. Jadi untuk bagian dalamnya seperti ini. Ini udah pemlesteran. Oke. Sudah
Wow. Di depan ada penampakan. Event ini sudah pemasteran, alhamdulillah. Dan bagian dalamnya kita lihat. Wow. Ini lagi dibikin kotak ya. Ini lagi dibuat. Masya Allah. Nah ini nanti di sini ya Wok ya. Coba tes dulu dong tes. Kita tes. Wih pas. Lumayan lah ya. Tadi potong ya. Segini lah. Gak pas. Berarti segini ya panjangan. Berarti segini nih. Potong setengah. Setengah ya. Terbaru ke sebelah sana ya. Dan ini warnanya yang ini. Warna ini nih, warna keramik ya, oke? Cakep ya. Oh, jadi yang pinggir itu ya? Yang coklat. Oh. Nah, pinggir sampai sini. Oh, ditinggin lagi? Patesnya ya. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman. Jadi kita mau ngayak ya, teman-teman. Ini kita ngayaknya versi Bondowoso teman-teman yang dipegang ya. Bisa gak Put? Bisa gak? Lakunya palu, palu. Jadi kita mau ngayak versi Bondowoso teman-teman. Beginilah ngayakan Bondowoso. Jadi kita langsung terobos saja lah. Jadi kita istirahat dulu ya. Nanti baru kita lanjut lagi. Ya. Kita lanjut lagi untuk ngayak guys.